Hai, assalamualaikum. Welcome back to my vlog. Hari ni hari Sabtu, 22 hari bulan 1 2022. Hari ni aku nak pergi cucuk booster. So, hari ni aku bawa semua anak-anak aku, isteri aku pergi. Aku dah sampai di Mid Valley Mega Mall. Hai. So lepas ni aku nak pergi ke Eye Heal Medical Center. Kat mana aku tak tahu, tingkat 7 ke tingkat 6, tak ingat. So dah lama sebenarnya aku tak datang Mid Valley ni. Aku rasa ramai ni, kereta penuh. Tapi sebab bukan nak pergi shopping, sebab aku nak pergi cucuk booster. Sebenarnya Mid Valley ni semasa aku zaman aku belajar tu memang selalu datang lah ke Mid Valley ni. Ni datang dengan orang belakang. Datang dengan awet. Apa dia? Awek siapa? Awek abah masa tu budak Universiti Melayu. Dia asal Pasir Mas. Orang kampung. Dia orang kampung je. Mari, mari. Cepat, mari. Ayik, kenapa dukung? Air. Alah, nak air dah. Jalan, jalan dulu. Ramai lah orang hari ni. Ramai. Hari ni memang ramai. Mungkin orang nak beli air. Orang nak beli untuk persiapan air Cina. Okay, aku tak tahu kat mana tempat aku nak cucuk ni. Tapi tadi aku tanya ada seorang security tu. Dia kata aku kena keluar daripada bangunan ni. Menghala ke CIMB. Kat situ ada orang yang akan tunggu. Jadi aku nak gerak ke sana lah. Soyeb, Soyeb tengok apa? Air. Air? Air kat depan sana tu. Tu, air tu. Belah kanan dia kata. Dia kata CIMB belah kanan. Dia kata lintas dulu. Lintas, jom lintas. Tengok air. Ni. Jumpa air pancut macam ni memang kena berhenti lah. Sebab saya memang suka tengok-tengok air pancut ni. Ayib, best tak air pancut? Best? Best. Oh, ni. Okey, dah jumpa Eye Heal Medical Center KL. Gerun-gerun juga ah, sikit lah rasa gerun. Lama tak cucuk kan. Tapi alhamdulillah okey. Nak pergi ke anak-anak dengan rumah pun dari orang tu. Wow. Rugi. Wow. Sedap ke? Pun nak cucuk. Dah sila dah. Siap dah? Dah. Betul lah tempat tu? Haa, betul. Apa tadi kat bila orang tu nak buat semua senyap. Semua senyap? Buat apa? Semua terpegun. Okay, thank you. Ini satu. Dia nak potong. Potong sana. Dia bagi pilihan. Ni pun kat sana. Dia bagi pilihan. Nak, abang nak Pfizer ke nak sana Astra? Pfizer. Kita bertanya dia. Kalau saya ni apa yang okey? Dia kata kalau ni kita recommend Pfizer lah. Nasib baik abang datang cepat, kenapa? Kalau tak abang kenapa? Anak aku kata nasib baik aku datang cepat kat sini. Kalau tak aku akan Lagu sedih. Sedih tu abah seorang je boleh buat. Apa? Makan. Eh, mana tengok mulut. Ayah tengok mulut ayah. Tengok mulut ayah. Oh, jomot. Dia pancake, dia pancake. Macam pancake. Kita pernah makan tau yang ni. Dekat dekat tadi, dekat dekat. Dekat dekat. Tapi macam kita makan apa ni? Apple. Oh, kita makan lempeng. Lempeng ni patutnya abah pandai buat kat rumah. Kak, cermin tu. Bahaya.
Cuba aku buat macam. Tadi ada orang datang letak coklat ke? Power lah dia. Belagak lah. Dia buat tinggi tak? Tinggi. Mesti sami-sami dengan saya terpegun. Ye yang. Eh, abang. You. Berapa tak nak? Ye yang. Ye yang dah. Keep the change. Thank you. Okay. Aduh, sami. Lepas makan nak berak pula. Bau je makan banana tu pun nak berak. First time ni sami makan banana. Baru je makan dah nak berak. Baru je makan nak berak. Kenapa sakit perut sangat? Baru je makan dah nak berak sama. Kerana movie kakak, tempat tengok movie. Tu tempat tengok movie lah. Tu, Golden Screen Cinema. Dulu abang dengan ibu selalu tengok wayang kat sini lah. Masa kita orang berdating dulu. Abang dengan ibu selalu tengok kat sini. Cerita apa? First cerita kita, cerita Spider-Man lah. Abang dengan ibu first tengok cerita Spider-Man. Sebab tu abang senang. Tapi bukan kat sini. Kat sini lah. Bukan. KLCC, KLCC. Sebab tu abang nak sambil dengan sambil tengok Spider-Man. Sebab tu lah masa tu abang duk cinta dengan ibu. Abang tengok Spider-Man. Sebab tu abang nak anak-anak abang semua tengok Spider-Man. Okay, sekarang kita nak pergi ke kedai Nike. Kedai Nike ni memang abang dulu. Zaman you dulu memang abang selalu masuk. Abang tak beli lah. Selalunya zaman you tu abang masuk kedai Nike tapi abang tak beli pun. Tapi sekarang pun kalau masuk pun tak beli juga. Alamak, kena beratur pula. Ramai orang. Alah, kena beratur lah. Tadi planning nak masuk kedai Nike tapi ramai sangat orang. Malas nak beratur. So, aku tak masuk lah kedai Nike ni. Samir, kedai makan tutup lah ni. Tutup. Apa dia kat? Lampu buka? Dia memanglah buka lampu. Apa dia? Ai makan waffle. Makan ais krim. Makan banana. Kedai ni jam pula. Aku dah lapar nak makan tengah hari ni. Oh, ada kereta rosak. Alamak, kereta rosak. Perut dah rasa lapar. Aku baru nak makan tengah hari lah. Tadi makan waffle, lempeng, coklat tu tak cukup. Mungkin lepas cucuk bensin ni rasa lapar kot. Bukan lempeng. Lempeng tak tahu lah. Aku rasa macam lempeng kan tadi. So nak makan tengah hari, lapar nak makan nasi. Walaupun sekarang dah bukan tengah hari lah. Sekarang dah bukan pukul 5:30 lah. Duduklah jam. Jadi kita makan kat Kuala Krai meh. Ni kat Kuala Krai. Kuala Krai ke Gomisah? Eh, balik. Eh, balik. Kata ayah syangan ni. Kita orang dah sampai di nanya dekat area kita orang suka. Daripada Mid Valley kita orang datang ke 90. Sebab ni tempat Sami suka makan tom yam. Jadi kita orang datang ke sini. Dalam makan tengah hari ni aku rasa ni dah merangkap makan malam terus ni. Oh, Anas lagi. Anas? Anas ni? Tak Anas. Apa ni? Brain.